jaga integriti, tolak amalan rasuah untuk realisasi perancangan kemajuan negara. Perpaduan kaum serlahkan konsep Malaysia Madani. Sambutan Tahun Arnab jelas terpancar menerusi tradisi Majlis Rumah Terbuka. Di Ibu Negara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memenuhi undangan ke Rumah Terbuka Tahun Baru China 2023 anjuran MCA. Perdana Menteri bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail tiba pukul 9.27 pagi. Mereka disambut Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wika Siong dan ribuan rakyat pelbagai kaum. Majlis bermula dengan acara tradisi menggaul Yi Sang disusuli persembahan istimewa masyarakat Tionghoa. Ini keingat setelah 25 tahun masuk ke gedung MCA dan saya gembira ramai kawan-kawan lama saya jumpa dan saya ucap Kong Yi Fat Choy. MCA itu dalam rangka persahabatan lama, tapi yang bagusnya kita tidak pernah putus persahabatan walaupun perbezaan parti dan perbezaan pandangan dari masa ke semasa. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Yang mengambil kesempatan pada Majlis Rumah Terbuka berkenaan, Perdana Menteri turut berpeluang bertukar-tukar pandangan dengan Presiden MCA. Fokusnya tertumpu kepada usaha membantu rakyat dan memacu pembangunan negara dalam situasi ekonomi yang mencabar. Jadi sekarang ni ada ruang dan nampak kita bukan saja kemesraan tapi nampak satu haluan dalam banyak pandangan dan isu. Dan saya banyak bincang juga dengan Presiden MCA, Wika Siong, dan nampak kita tumpu pembangunan dan ekonomi Malaysia. Perang dagang antara US dengan China merupakan satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia juga. Kita tidak terkesan daripada isu global dan banyak lagi perkara kita lihat, keadaan inflasi, bagaimana kita nak menarik lebih ramai orang datang melabur.